Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita sukses meluncurkan buku Ulama Besar Haji Muhammad Arsyad Ibn Lubis baik di Universitas Al-Wasthiyah ataupun di Universitas Islam Sumatera Utara, pada tanggal 8 nanti kita akan luncurkan lagi Ulama Besar Sumatera Utara Profesor Dr. Haji Nu'man Sulaiman, asisten dan murid langsung dari Arsyad Ibn Lubis. Peluncuran buku Nu'man Sulaiman adalah kerjasama antara Universitas Al-Wasthiyah dan Universitas Muslim Nusantara Al-Wasthiyah. Tidak ada seorang pun yang dapat menyangkal kalau sepertiga hidupnya almarhum Nu'man Sulaiman mengabdi di Universitas Al-Wasthiyah. Walaupun beliau alumni di Universitas Islam Sumatera Utara, karena memang pada waktu itu susah dibedakan antara Universitas Al-Wasthiyah dan Universitas Islam Sumatera Utara, karena lebih dari 60% pendiri UISU itu adalah kader-kader Al-Wasthiyah. Saya yakin peluncuran kali ini akan banyak sekali dihadiri oleh murid-murid beliau, para ulama dan intelektual, karena tahun 70-an itu almarhum Profesor Nu'man Sulaiman adalah penulis yang sangat produktif pada masanya, ulama yang disegani dan kepercayaan dari guru-gurunya seperti Arsyad Ibn Lubis, Haji Adnan Lubis, Haji Jamaluddin. Hal yang paling menarik pada pribadi Nu'man Sulaiman adalah seorang ulama yang dia sangat menjaga jarak dengan politik. Dia sangat tahu politik secara teori tapi menjauhkan diri dari politik praktis. Bahkan dia menganggap politik praktis adalah salah satu jalan kumuh hidup di dunia ini. Boleh jadi anggapan yang demikian benar karena dia kekecewaan guru-gurunya pada waktu berjuang lewat Masyumi. Boleh jadi karena dia seorang guru harus berlaku adil pada murid-muridnya. Banyak mahasiswa yang anak PDI, ada mahasiswa yang anak P3, ada mahasiswa yang justru anak Golkar. Kalau dia menyebelah pada salah satu partai, berarti dia tidak adil sebagai seorang guru. Dan dia pernah mengatakan pada saya, yang justru pada waktu beliau rektor, saya pembantu rektor satu di Universitas Al-Wasthiyah dan asistennya, dia katakan suatu saat nanti negeri ini akan dipimpin oleh orang yang mempersiapkan kader, ilmuwan dan ulama masa depan. Saya berharap yang tidak dapat undangan dapat hadir pada acara ini dan insya Allah pasti akan sukses dengan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.